Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel In Game ya teman-teman ya. Jadi di video ini aku akan memberikan tips dan trik bagaimana cara bermain Space Crew ya teman-teman ya. Oke, kalau kita jadi Space Crew ini kan kita cuma nyelesain misi aja ya teman-teman ya. Tetapi kita ini harus cari imposternya juga teman-teman. Itu tuh yang paling penting ya. Tetapi kita bakalan simpen dulu apa kita punya scan ya. Kita anggap aja kita punya bukti bahwa kita adalah Space Crew ya teman-teman ya. Oke, kita simpen apa tuh namanya scan-nya. Kita mainnya rame-rame aja teman-temannya, jangan sampai kita mainnya sendirian. Oke. Kalau enggak kita nih scan dulu nih, simpen nih. Woi, 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 sin woi. Oke. Enggak ada yang mau ya. Apakah biru adalah imposter ya teman-teman ya? Oke, biru tua bukan imposter ya. Kita ikutin terus nih merah sama biru. Kita mau ikutin aku lihat. Sini, sini, lihat nih. Lihat nih. Lihat, 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 lihat sini. Lihat sini nih. Oke. Scan kan. Oke, biru guys, kita harus mendapatkan kepercayaan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, ini pertemuan antara merah nih kayaknya. Di pertemuan hijau dari mana? Kayaknya merah nih teman-teman ya. Iya merah di situ. Merah. Iya merah. Enggak. Trapper, trapper. Ayat trapper kayaknya hijau sama merah nih teman-teman ya. Trapper siapa trapper kita? Atau si merah nih. Kita tanya dulu trapper aku siapa? Biru bukan. Ini gue sama si pink di bang Mediso. Si pink sekali ya. Biru bukan ya teman-teman ya, antara merah sama hijau nih. Mereka antara kill Trapper atau enggak nih, kita lihat aja ya. Gue veteran. Oke, veteran kata si merah ya teman-teman ya. Tapi aku yakin si merah sih tetapnya. Ini antara merah sama hijau sih, soalnya dia mereka berdua bang yang di pertemuan. Aku biru tua aman ya, aku ada scan ngomong-ngomong. Jadi buat siapa? Ya kalau gua mati nih, kalau ada yang skip ya. Mau ngevote siapa nih? Aduh bingung sendiri kan aku gara-gara padahal fokusnya tadi adalah merah sama hijau ya teman-teman ya. Ngapain dia buka teman-teman buka role-nya udah tahu ada blackjack pasti enggak bu. Oke. Itu BJ gak sih? BJ tadi ngejar misi apa misi kabel. Coklat diem aja ya. Oke kita lihat aja ya. Maaf merah kalau salah ya. Oke tampaknya skip ya teman-temannya belum. Ada bukti yang cukup tapi aku udah tahu itu harusnya imposternya siapa ya. Harusnya imposternya itu adalah merah sama hijau tuh antara mereka berdua sih. Soalnya ya si merah tadi masuk di pertemuan ya teman-temannya di ruang pertemuan. Nah di situ lalu ada mayat. Ya udah deh pasti orangnya itu. Kita harus bisa aja nih. Kita sama biru tua aja deh kalau gitu ya teman-teman ya. Biru tua nih aman ya harusnya. Harusnya kita lihat apakah hijau memperbaiki. Oke, hijau memperbaiki teman-teman ya. Harusnya aman si hijau. Kenapa aman? Imposter itu pasti nggak bakalan benerin yang disabotase ya teman-teman ya. Oke, kita ikutin oranye, biru aman. Oke. Kayaknya coklat aman sih. Coklat hijau aman ya teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, kita ikutin dulu teman-teman ya. Rame-rame jangan tetap bisa masih santai main. Oke si Cian menghilangkan muka teman-teman ya. Gua baru datang sumpah Cian gua tadi kan si merah itu kan di CCTV. Terus gua ke bawah tuh. Di situ ada kuning sama oranye tuh. Bapak ada sama yang di belakang. Kapannya? Lu kan bertiga tuh baru datang. Nah, gua sama Ongo emang udah di mesin bawah. Gua enggak apa-apa. Udahlah. Ya guys, kita ketemu ya Ciannya tadi ya, udah ketemu siapa imposter ya, udah kelihatan ya. Udah kill depan muka masih mau mendogeng ya teman-teman ya. Urusin roket itu sama bawahnya, gue ngikutin Ungu biar dia kill, tapi enggak di kill. Tapi nggak tahu. Ini argumen Ungu itu sangat tidak valid ya. Gue bilang gue imposter, terus dia bilang gue hipno. Gue baru dateng cuy dari CCTV. Merah juga ngeliat gue, bukan gue.
Ah tadi Uni sama Ungu bareng-bareng. Gua ngaku dah, gua ngaku gua engineer udah. Puas lu pada gua engineer. Ah, kian kan teman-teman ya, tadi kan udah lihat ya depan muka dia langsung ngekill ya. Wah GG. Wah, pertemuan yang tidak berguna ya teman-teman ya. Aku harap aja ini bisa menang sih. Untung aku masih simpan scan ya. Ya guys ya. Kita lihat sih siapa nih bakalan imposternya. Kita jauhin dulu ya si Chen. Si Chen-nya kita jauhin dulu, kita bakalan ikutin si Ijo aja deh kalau kayak gitu ya teman-teman. Oke. Chen engineer atau bukan ini teman-teman ya? Chen engineer beneran ya. Tapi kan semua orang bisa masuk nge-fan ya teman-teman ya. Guys ngomong gak sih, gak ada bukti. Tuh, Chen udah engineer ya, Chen udah engineer. Nah, Ungu apa buktinya? Oke, okay. Ungu apa guys? Emang dia, apakah dia emang menyamar jadi impo ini ya, betul? Engineer. Gini ya, yang pas flashbang tadi ya, itu kan ada kuning, hijau, biru sama si Chen. Nah, itu kan langsung masuk kan dia tuh kan. Nah, pas itu tuh kalian kena flashbang ya. Aku di belakang, aku nggak kena flashbang soalnya. Nah, si Chen tuh aku lihat ngekill depan muka. Ya, habis itu report langsung gitu. Tapi kalau semua orang bisa masuk nge-fan. Gua langsung gua pencet, gua panik beneran asli kan. Tadi lu ngeliat enggak yang deket gua sama siapa? Tadi kan pasti apa nih tombol report kena. Kalau apa namanya pas masuk flashbang, tombol report ada ngebug sedikit. Nah, itu kebuka. Tadi enggak ada orang sih. Jadi Ungu samping gua masih. Gua udah pergi. Enggak ada lagi. Orang. Jadi dia. Tapi gua sendiri pokoknya. Report mayat enggak, cuy? Antara depan muka teman-temannya langsung repot ya. Semua kalau dia ngaku jadi engineer ya semua orang bisa masuk ke fan teman-teman ya. Semua orang bisa masuk fan bro. Alasan yang aneh itu sebenarnya, tapi udahlah ya. Kita kayaknya susah juga nih game ya. Kita percaya aja nih sama si Ijo ya. Ijo kita percaya. Oke. Parah nggak bisa menang nih teman-teman, susah ya. Aku ada tetap masih ada scan aku sih. Pokoknya kita ngetak saja dulu lah, selesain dah. Nanti aja belakangan soal musuh ya teman-teman ya. Kita selesain tugas dulu. Kalau ada yang mati ya kita tinggal simpulin aja ntar siapa imposternya. Oke, kita bakalan ke ini dulu. Kita bakalan ke pusat ya, ke admin. Soalnya paling deket. Kalau ada yang mati kita lihat lagi teman-teman ya. Kita coba bakalan emergency lagi abis ini. Oke, misi paling menjengkelkan ini. Wbb, ngesot bro. Oke, kita kesini. Iya, aduh harus sabar nih. Ini kalau imposter ngekill gue enak banget nih teman-teman ya. Oke aman. Oke, sekarang kita bakalan bersihin sampah dulu. Oke, benerin ventilasi rupanya. Oke, kita bakalan emergency lagi teman-teman ya. Coba kita tes emergency. Apakah ada yang mati? Oke, janganlah emergency ya. Bentar. Kita oke, ada Ijo. Ijo aman teman-teman ya. Ijo aman. Ijo apa teman-teman yang aman? Bukan aman namanya Ijo. Aduh guys, gak jadi kita menang jadi space crew ya. Malahan kita jadi babu orang, jadi minion ya teman-teman ya. Kita lihat dulu guys ya. Hati-hati juga, ini masih ada musuh berarti kita teman-teman ya. Berarti kita belum menang. Ada lala skin tadi, kocak. Oke teman-temannya, kita ngomong dulu, misi skin kita udah habis, dilihat hijau terakhir. Ini kuning trapper beneran. Tadi sebelumnya kuning pernah report mayat kagak? Di sini masih ada BJ atau enggak ya teman-teman ya? Susah ini kita mau masih gimana ya, ini masih ada dua orang lagi teman-teman. Gimana nih, Ungu dulu atau gimana teman-teman ya? Kalau kita ngepot salah satu dari space crew ini berarti tinggal 4 orang lagi ya guys ya. Kita bilang si Ungu dulu. Oke. Engineer ya. Apakah engineer ya teman-teman? Apakah BG udah mati ya? Apakah si coklat BG ya? Siapa nih jadinya? Yang paling curiga aja dah enakan. Ini Ungu. Soalnya apa Ungu? Oke lah kita gas Ungu dulu ya. Gas Ungu dulu ya teman-teman ya.
lumayan lah kita ngurangin space crew ya, walaupun itu space crew atau imposter ya, pokoknya kita kurangin. Kalau impo jadi ahli hipnotis ini alias minionnya killnya 40 ya teman-teman ya, cooldownnya ini 40 detik, lumayan lama ya. Kalau kita udah di kill lah sama si Cian ini bahaya nih guys ya. Kill si Cian dulu deh pokoknya teman-teman ya, bahaya nih si Cian nih, takutnya dia adalah imposter teman-teman ya. Oke, kita kill Cian dulu ya, sekali itu ya, kita bakalan nunggu dulu ya teman-teman ya, nunggu killnya, nunggu cooldown teman-teman ya. Oke, si Cian kuning, kalau enggak tuh kuning ya teman-teman ya, kuning sama Cian kalau enggak salah aku lihat ya. Tapi kalau pas aku bakalan ngedit video ini aku salah kedua-duanya ya teman-teman ya, bakalan gokil. Kita dulu teman-teman ya, nggak dikit lagi nih, kill aja, kill oke, nice. Oke bang, kayaknya si apa tuh namanya, aku nemuin mayatnya di elektrik tadi, aku benerin, lihat aja sama si Ijo. Trap kok. Itu mayat udah lama bang. Soalnya gue lihat, kan gue gini, gue menerin reaktor sama si Ping, gue langsung ke bawah, lihat mayatnya si kuning itu, enggak, itu bukan trapper dia. Oke, orange teman-teman ya, orange trapper. Rupanya kuning beneran trapper ya, kirain aku tadi bukan. Terus gue pergi ke kafeteria Cian. Oke, ini kalau Cici masih belum menang ya teman-temannya, berarti si Oren ya. Oren adalah triple ini. Mayat di mana? Gua tanya dulu, mayat di mana? Soalnya gua tahu tadi Oren ada di mana. Mayat ada di mana? Gua tadi waktu pertama main gua masuk PL dari ruang pertemuan terus ke pusat kendali. Kan pas gua mau ke apa tuh, ke pusat energi kan di blokade. Gua naik ke pusat listrik, naik van terus masuk ke ruang keamanan. Mayat ada di mana? Ini bang, di pintu, di pintu apa tuh, pintu listrik. Jadi gua dibilangin berapa kali, gua engineer. Kayaknya beneran engineer sih si Cian nih, soalnya dia dari tadi ya berani. Itu kuning bukan trapper tuh. Ya bukan memang, kan udah mati. Trapper kan mati langsung report ya. Kayaknya gimana ya, kayaknya orange dulu atau gimana nih? Si Cian soalnya dari tadi ya aku nuduh nggak di kill-kill tapi aku. Dahlah aku orange dulu dah. Iya. Kalau mau menang, percaya sama gua. Oren dulu bang, si Cian yakin aman aku. Oren dulu, yakin aku, si Cian. Waduh, gak jadi menang ya teman-teman ya. Oren ini adalah ini ya teman-teman ya, imposter cok. Aduh, harus dikill ini orang, bahaya coy. Aduh, bahaya. Kita emergency dulu harus ini ya, emergency pokoknya kick dulu nih ya orang ya. Oke, nggak usah lah ya, tampaknya nggak usah ya teman-teman ya. Lu lari dulu nih, bahaya, imposternya teman-teman ya, si orangnya. Kalau nggak ini terjadi adu mekanik, kalau nggak si space crewnya yang menang ya teman-teman ya. Kita tunggu kill kita dulu, habis itu kita incer si orang ya. Aku yakin merah bukan teman-teman ya. 13 12 5 lagi. Oke, jangan sampai space crew-nya menang, padahal aku tadi space crew malah nggak jadi menang. Siapa nih bos? Oke, menang ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, mungkin judul ini nggak jadi kita namain tips dan trik jadi space crew ya teman-teman, tapi judulnya lebih cocok
mau menang malah dihipnotis ya, kayak sama live streaming jadi nih bro, padahal ingin hampir menangnya malah jadi minion. Ya udahlah teman-temannya, buat yang nonton jangan lupa like-nya sama subscribe sama bagi live streaming ini, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Gini amat guys, kayaknya aku kena kutukan ya, jadi kena kutukan bro aku nih, jadi space crew. Jadi space crew udahnya jadi ahli hipnotis ya. Untung aja nggak mati.